Puan ini ketua bidang politik, maka Bu Mega sudah memerintahkan Mbak Puan untuk bersilaturahmi dengan para pimpinan partai. Menurut saya ini cara yang bagus, sehingga ada beberapa yang bisa dibicarakan dengan asik, dengan menarik, dan di situ bisa berdialog lebih banyak bagaimana membawa bangsa ini ke depan. Dan rasa-rasanya lebih banyak partai yang dikunjungi lebih baik, kalau bisa semua partai, sehingga PDI Perjuangan betul-betul bisa menjadi partai yang nanti bisa mendorong rekonsiliasi. Karena 10 tahun terakhir tentu saja ada stigma-stigma yang muncul itu, perlu kok kita kumpulkan kok, perlu kok kita rawat kok. Maka kunjungan Mbak Puan ke beberapa pimpinan partai menarik menurut saya, dan ini perlu dilakukan silaturahmi terhadap seluruh partai yang ada di Indonesia. Kalau perlu juga partai-partai baru. Terkait dengan kepemimpinan wanita. Iya, kepemimpinan perempuan ini beberapa kali selalu menjadi diskusi, apalagi kalau sudah masuk pada proses-proses kontestasi. Maka sebenarnya konstitusi kita tidak pernah kok membanding-bandingkan begitu ya, laki-laki perempuan, dan dalam gender mainstreaming, kesetaraan gender juga, sebenarnya laki-laki perempuan sama saja, semua punya kesempatan. Bu Mega pernah jadi presiden gitu kan, sekarang menteri-menteri yang perempuan juga banyak sekali. Maka menurut saya laki-laki dan perempuan untuk memimpin untuk Indonesia hari ini sama saja, mereka punya kesempatan. Yang dibutuhkan hanya keseriusan dan prestasi. Itu saja.